Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wal ajabu, dan heran, anna ahadahum, bahwa salah seorang di antara mereka, idza sutima, apabila dicela, au ukhiza, atau diambil min mali, daripada hartanya, walau syai'an yasiran, sekalipun sesuatu yang sedikit, tadiku alaihi dunya, sempit rasa atasnya dunia. Jadi kalau dicela dia, diambil hartanya walaupun sedikit, itu dunianya terasa sempit. Wala yumkinuhu sukutu, dan tidak memungkinkan dia untuk diam, kagak bakalan diam tuh. Ya, harta dia diambil sama orang. Wala yata'allalu, dan dia tidak beralasan misyain dengan sesuatu, mintil kata alulati, daripada alasan-alasan itu, alati yata'allalu biha fi sukuti, yang ia beralasan dengannya pada diam, alal munkarati, atas segala kemunkaran. Jadi giliran dirinya dizolimin, ya, kagak dapat dunia, marahnya bukan main. Giliran orang cuek aja. Fahal lihadza mahfilin aw wajhin. Ini halnya istifhamnya inkar ini. Maka tidak ada bagi ini, ya, jalan maksudnya, ya, enggak bagi ini jalan, mahfilin sekedup, ya, maksudnya awajin jalan, siwa selain, maka tidak ada bagi ini jalan selain, anna a'radahum, bahwasanya kehormatan mereka, wa amwal, dan harta mereka, a'azzu ala imin ridinim, lebih mulia atas mereka daripada agama mereka. Iya, giliran kehormatannya diganggu sedikit aja marahnya bukan main. Hartanya diambil sedikit aja marahnya bukan main. Giliran agamanya, giliran orang lain, cuek-cuek aja. Gitu. Harusnya apa? Agama kita dicaci maki, dicabik-cabik, kita marah. Untuk pribadi kita, kita maafin. Itu aja. Itu yang benar begitu. Jadi yang benar tuh begitu. Untuk urusan pribadi, kita dicaci maki, dicela, kita penuh maaf. Tapi kalau untuk urusan agama, wah, naik pitam kita. Lu jual, gua beli. Begitu. Kalau untuk pribadi, kita penuh maaf, ya enggak apa-apa. Wa idza sallamna lahum annahu la yusma'u min idza amaru aw ankaru. Wa idza sallamna, dan apabila, ya, sallamna, kita menerima, kita setuju, lahum, kepada mereka, annahum, bahwasannya, la yusma'u minhum, tidak didengar ia daripada mereka, iza amaru, apabila mereka memerintahkan, au ankaru, atau mereka mengingkari, famal ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahli munkari wa mu'asharatihim, maka apa yang dapat membawa mereka atas bergaul kepada ahli kemunkaran, apa yang bawa mereka bergaul kepada ahli kemunkaran dan berteman kepada mereka, a
apa tuh? Ya, ini apabila kita setuju tidak didengar mereka tuh. Apabila mereka memerintahkan, apabila mengingkari enggak didengar. Tuh. Orang yang tidak amal ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang membuat mereka itu ya bergaul kepada ahli kemunkaran? Waqad aujaballahu alaihim tarkahum. Dan sungguh Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka meninggalkan mereka. Wal i'rada anhum. Dan berpaling dari mereka. Mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih. Di saat, di waktu mereka tidak memperkenankan bagi Allah dan Rasulnya. Mereka tidak memenuhi panggilan Allah. Waqad sabata anna alladhi yusha'idu al-munkarati wa la yukrihu wa la yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabi fil ismi. Waqad sabata, dan sungguh telah anak tetap anna alladhi, bahwa orang yang yusha'idu al-munkarati, yang menyaksikan kemunkaran, wa la yunkiruha, namun dia tidak mengingkari akan dia, ma'al qudrati, padahal mampu, syarikun, itu bersyarikat temannya, li ashabi, bagi teman-temannya, fil ismi, dalam dosa. Wa kadzalika allazi yarda biha, dan seperti demikian orang yang ridha dengannya. Wa in lam yakun hadirun inda, sekalipun dia tidak hadir di sisinya, sekalipun enggak hadir tapi dia ridha. Sama itu yang begitu. Jadi jangan ridha kita. Bal bahkan wa in kana bainahu wa bainal maudhi'i allazi ta, ya. Ya. Tu'malu fihi mislu ma bainal masyriqi wal maghrib. Bahkan sekalipun ada di antara dia dan di antara tempat tu'malu, yang dilakukan fihi padanya, mislu, seperti ma, jaraknya itu, bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat. Di antara timur dan barat sekalipun ya kemunkaran ada di sana, kita ridha, termasuk kita di dalamnya. Masya Allah. Jadi jangan sampai begitu. Kita enggak ridha ya. Ada kemunkaran. Wallazi yukhalitu halal munkari wa ayu'ashiruhum wa ilam ya'mal bi'amalihim ma'dudun indallah minhum. Orang yang bergaul kepada ahli kemunkaran, ahlal munkari, wa ashinuhum, dan berteman kepada mereka, wa in lam ya'mal bi amalihim, sekalipun dia tidak beramal dengan amal mereka, ma'dudun, itu dihitung indallah minhum, di sisi Allah termasuk di antara mereka. Wa in nazalat minhum uqubatan uqubatun, sekalipun turun dengan kepada mereka oleh hukuman itu, asobat umma'um, yang menimpa dia bersama mereka, walayanju walayaslamu ila binna'i, tidaklah selamat ia, sama tidak selamat ia kecuali dengan dilarang. Summa bil mujanabati wal mufarakati lahum in lam yakbalu wa yanqadu lah lil haqqi, kemudian dengan menjauhkan dan memisahkan diri bagi mereka jika mereka tidak menerima dan tunduk kepada kebenaran, tidak tunduk kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.